Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Eko Azza hadir di hadapan sahabat YouTube semua untuk berbagi sedikit informasi dan visualisasi terbaru seputar proyek pembangunan simpang susun Cileunyi Jalan Tol Cisumdawu. Di video kali ini terlihat perkembangan-perkembangan yang cukup signifikan di beberapa titik. Yang pertama, sudah mulai berdiri pilar-pilar baru atau calon pilar baru di jalur flyover Jatinangor di area sekitar underpass. Mantap. Dan yang kedua, jalur dari arah Racakek yang masuk ke area simpang susun juga sudah mulai terlihat. Yang ketiga, kita lihat pengerjaan main road Tol Cisumdawu atau jalur utama Tol Cileunyi Cisumdawu. Dan yang terakhir, kita coba memantau area crossing simpang susun yang sudah mulai terbentuk dan sedikit lagi melingkar atau terkoneksi dengan jalan tol Padalenyi. Wih, keren sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, kita langsung saja memantau mulai dari area sekitar underpass. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Azza agar sahabat YouTube bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan perlu sahabat ketahui, video ini diambil hari Senin sore tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 17.00.